Sorry ya lama. Iya, gak apa-apa. Kenalin, ini teman aku. Halo. Rusty. Alex. So seksi lo. Lepasin, kamu tumben buat teman? Jadi gini, Lex. Rusty ini gak punya teman lain selain aku. Makanya dia aku ajak. Kasian ya? Jahat banget sih. Kita duduk aja yuk. Oh, iya. Duduk sini. Wow, jualan kos kaki. Kamu inget gak? Waktu itu kamu beliin aku kos kaki ini buat apa? Oh, nostalgia. Aku ingat. Waktu itu kamu mau main futsal, terus lupa bawa kaos kaki. Makanya aku pergi dulu keluar buat beliin kaos kaki ini, ya kan? Anggurin aja, Rusty. Berisik. Waktu itu kita masih pacaran. Kamu bayangin, berapa tahun aku naruh kaos kaki yang dari kamu ini. Waktu aku stay ke luar negeri, kaos aku ini aku bawa. Jadi kemanapun aku pergi, selalu aku bawa dan selalu aku pakai. Oh, so sweet. Apa sih? Boleh gak sih mantan lo yang ini buat Rusty aja? Lumayan pemain bola. Pengen deh ditendang. Iya, Pak Rusty. Ini tuh serius, Pak. Tadi tuh Rico lihat banget, terus tiba-tiba pintunya kedorong sendiri. Kamu kenapa sih? Hana juga ngalamin, mah. Tadi di kolam renang ada yang narik tangan Hana. Hah? Terus sosoknya kayak papa juga. Aduh, gimana nih? Pada kemana ya? Orang ada nongol pisan ini atu-atu. Iya, Bis. Kalau nggak ada penumpang gini, gimana kita mau makan? Gak punya duit. Halo, brada. What do you want to? Hah? Bang, kalau datang tuh assalamualaikum. I'm sorry, forgive me. Artinya saya lupa. Bang. Assalamualaikum, brada. Waalaikumsalam. Good night. Gua kata lo ya, what is name ceritanya sih lo? Dari pagi sampai waya gini gua liatin lo di sini mulu. Hah? Buset, betah banget lo. Ngekos aja sekalian di sini. Bang. Ini kan pangkalan. Ya kita mangkal lah di mari. Iya, lagi sepi nih. Belum ada tarikan. Sepi? Iya, aku penumpang pada kemana. Ya makanya lu keliling-keliling dong. Kalau di sini mulu mana dapat rezeki lu. Lu kudu keliling kayak gua. Alhamdulillah. Bang. Iya. Bang. Toprak masih banyak. Lumayan sih. Cukup, for mangkok mah, for porsi, maksudnya 3-4 porsi lagi gitu. Bang, apaan? Enak kali ya mangkok toprak siang-siang.
Buseh! Hei! Toprak gua mau siang, malam, sore, sampai gua belum pada bangun juga tetap masih enak aja. Dah. Bikinnya pakai doa. Oh gitu ya, Bang ya. Bang. Awal amat sih lu. Dari tadi bang-bang mulu. Apaan? Ketopraknya, Bang. Lu enggak ada apa kata-kata yang lain? Dari tadi toprak mulu dia ngomongin, toprak mulu. Lemes banget sih. Iya, Bang. Belum madang. Gua tahu. Pantesan lo. Iya kan? Wah, kagak ngomong. Maaf ya. Alhamdulillah. Alah, Bang tahu. Lu enggak ngomong kalau lagi puasa. Gua enggak pantas dagang di sini berarti. Ya udah, gua tempat lain aja. Assalamualaikum. Salam. Dia enggak tahu. Bang. Menjadikanku sebagai jenazah yang terabaikan. Astagfirullahaladzim. Gue bukan hantu, Haji Jem. Ya ampun, agisin aja deh. Abis ini kamu mau kemana? Aku ada urusan sebentar. Lucu ya, setelah bertahun-tahun, akhirnya kita ketemu lagi. Iya. Semua ini memang salah aku. Aku terlalu egois. Tapi jujur kan ya, aku gak bisa ngelupain kamu. Memang kita berpisah jarak, tapi hati kita enggak. Oh ya Tuhan. Rasti boleh gak sih muntah? Kan iya, kayaknya Rasti hamil deh. Kania, kamu tahu, hal yang paling susah aku lupain di dunia ini adalah ngelupain kamu. Ya udah kalau gitu, aku pergi ya. See you. See you. Lagian ngeliatin mantan pergi kayak kesambet sama jin pohon pisang. Apaan sih, lo biasa aja kali. Jadi lo tuh ketemuan sama mantan lo itu cuma buat urusan kaos kaki aja ya? Apaan sih? Saya tidak akan mengomentari apa yang kalian lihat dan kalian alami. Mungkin saja apa yang kalian lihat dan kalian alami itu adalah pelajaran. Makanya, jangan disia-siain hak jenazah yang baru meninggal. Apalagi yang baru meninggal itu suami dan ayah kalian. Wajar aja kalau kalian melihat yang aneh-aneh dan mengalami yang aneh-aneh. Kalian juga aneh. Sebentar, Pak Haji.
Baik, Bu. Ih, Adam nih ya. Diteleponin susah banget. Padahal gue tuh cuma pengen ngobrol di telepon doang sama dia. Lagi sibuk kali ngurusin jenazah. Ya ngurusin jenazah tapi gak gitu juga kali. Lo juga dong. Sama mantan gak gitu juga kali. Apaan sih lo? Gak nyambung. Lucu, peluk dong. Ya ampun, ini dari kamu. Kamu suka? Terus, terus, terus. Jadi kesibukan pacar kamu apa? Pacar aku itu driver mobil pengantar jenazah. Kenapa? Kedengarannya nyeremin banget ya? Nyeremin? Enggak lah. Malah kalau menurut aku itu kerjaan yang pahalanya sangat besar sekali. By the way, aku boleh permisi sebentar gak? Mau kemana? Kebelet pengen ke toilet. Oke. Bentar ya. Sebentar ya. Gania ditelepon gak diangkat-angkat nih. Atur, Mas. Ya orang telepon mulu dari tadi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Kania. Kanianya ke toilet, Mas. Maaf, ini siapa ya? Saya bisa bicara dengan Kania? Saya ini temannya Kania. Teman lamanya Kania. Dan yang selalu jadi teman baik. Maksudnya? Ya, nanti juga Mas tahu sendiri. Ya udah, nanti saya sampaikan sama Kania kalau Mas telepon. Iya. Assalamualaikum. Kenapa, Mas? Mas Adam telepon Kania tapi yang angkat cowok. Wow. Terus? Dia bilang dia itu teman masa lalunya Kania dan akan selalu jadi teman baiknya Kania. Mungkin emang benar kali teman baiknya Kak Kania. Tapi Kania nggak pernah bilang kalau dia punya teman baik cowok. Duh. Panjang nih urusannya.